Oke, selamat sore. Saat ini saya sedang berada di pintu air Bozem, Muara Kembangan, Surabaya. Saat ini saya sedang berada bersama Tri Risma hari ini, Wali Kota Surabaya. Beliau sedang menyidak pintu pompa air di Muara Kembangan ini sebagai persiapan untuk jalan cuaca ekstrim di bulan Desember ini. Rencananya sidak ini akan berlangsung di beberapa pintu air di kota Surabaya, tapi yang jadi jujukan pertama adalah lokasi ini. Sampai muter kono ya, Pak. Sampai kono, Pak. Iya, ditambahi yang atasnya itu, atasnya yang plat aja itu. Yang enggak karatan itu. Yang enggak karatan itu baru. Okay. 40 cm. Kita tambah. Kurang ya. Tambah apa, kita tambahi lagi. Berarti sampingnya jembatan itu ya? Hah? Sampingnya aspal yang dibuat. Oh, sampingnya aspal itu. Oh, oke. Awas lu, Mas. Ini kita lagi ada di pintu air Bozem Muara Kembangan. Banyak banget busanya. Jadi sidaknya itu ke cuma kunjungan ke beberapa tempat aja, terus ngasih tahu persiapannya sebelum hujan harus ngapain aja, misalnya pintu air yang harus dilebarin, terus kemudian ukurannya seperti apa dan sebagainya. Nah, sidaknya seperti itu yang disampaikan oleh Ibu Wali Kota Tri Risma ini tadi. Nah, ini sidaknya tentu tidak dilaksanakan di satu tempat, tapi juga di beberapa lokasi pintu air yang lain. Hanya saja karena memang seperti yang disampaikan pihak Humas tadi ya, ini adalah persiapan. Bu Wali sangat khawatir dengan persiapan cuaca ekstrim di Desember nanti. Tidak apa-apa lah.
Januari. Oh, it's sorry. Enggak, tapi yang tak jangan itu Pak Samsung ya. Ini rencananya pintu air akan dilebarkan. Jadi plate yang tengah badukan niku mudun ini. Sing badukan niku lho. Heeh, setinggi iki, heeh. Ya setinggi iki. Iya. Jadi ku lurus ngono nah sing ngene apa badukan niku mudun ngono. Tak duduk anu. Tapi kuwi enggak ada dalan iku lho, ora pintu nara. Iya. Bisa lah. Kayak gini. Kok kan ono gambare piye niku? Nah, gambare itu contohnya nih. Kopi nang niku. Bisa lah kene. Coba bahane sing gak gampang ini. Gak ono ta bahane. Sate mungkin ya yang beda. Perlu. Sing ono barang ya, Mas. Sing ono barang ya. Makanya aku digandani kok. Oh iya, gak iso. Ini mas gak iso, mas. Nek munggak sampai tak mene. Tak perlu kok nak mene lho. Iki tambahin mene. Tak mene iki. Tak perlu. Iya, iki kok kan ditambahin anu. Ditambahin apa? Batu kombong. Nah, di dhuwur lho sampai tak mene. Paling gak. Mas aman ya. Sampai sampai ini tambah aman. Selamat sore, Bu. Sore. Oh iya, Pak. Ini anu apa namanya? Kemarin rob itu kan sampai lewat gitu. Iya. Jadi makanya mau saya naikkan, Pak. Waktu apa namanya? Tanggal 15 kemarin waktu bulan purnama itu kan naik gitu. Enggak, yang tanggal 15 itu enggak hujan kita. Tapi rocknya naiknya naik. Emang hari ini ada pasar tertinggi. Iya, tapi Thank you.
Ini HP-nya boleh enggak? Tapi nomor. Rul. Oke, okay guys, baru ini aja yang bisa kita laporkan. Ini adalah sidak rutin ya yang dilakukan beliau. Terima kasih sudah menonton.